Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sugeng Santoso di King Zoo Channel. Kali ini saya mau tes face unlock di Xiaomi Mi 8 ya. Langsung aja kita cekidot. Oke, yang pertama-tama di sini aku daftarin muka aku yang kece badai ini ya. Pertama, oke, udah terdaftar dan sekarang langsung aja kita cek ya. Kita coba. Nggak pakai apa-apa ya, maksudnya itu cuman muka doang, jadi nggak pakai helm dan sebagainya gitu. Pertama oke, sukses kan ya. Ternyata yang di sini yang direkam itu pas posisi kita nyala, mata kita melek ya. Jadi kalau mata kita merem itu nggak buka kuncinya gitu. Jadi pas posisi mata kita melek otomatis langsung kebuka kuncinya. Oke, pertama ini pakai helm ya. Di sini aku pakai helm ya. Di sini saya kira ini gagal, ternyata di sini bisa dibilang gimana ya, ya seperti tadi pas mata kita merem di sini infonya nggak mau buka, tapi pas mata kita melek otomatis langsung kebuka gitu. Jadi untuk cara pertama di sini berhasil, di sini aku cuma menggunakan helm, dan cara kedua di sini aku menggunakan masker ya. Ternyata di sini nggak berhasil karena mukaku ketutup setengah ya yang di bagian mulut. Terus aku coba di sini, aku coba sedikit apa maskerku, dan di sini aku coba buka sedikit maskernya dan ternyata di sini berhasil gitu. Dan terus tapi ya itu tadi sama aja, kita harus membuka mata ya, membuka mata untuk melihat masa depan ya. Terus cara yang ketiga di sini aku memakai kacamata plus masker yang ditaruh di bagian dagu gitu. Di sini ternyata sukses bro. Saya kira kalau kita pakai kacamata itu bakalan nggak kebaca sama face unlocknya. Ternyata di sini berhasil, tapi mata kita harus kebuka gitu ya, jadi kita nggak boleh merem gitu. Oke, dan cara yang keempat di sini aku pakai helm, pakai kacamata, terus pakai masker di bagian dagu gitu. Oke, kan posisi mungkin kita pas di jalan gitu kan, masa kita harus lepas helm dulu gitu. Oke, dan di sini ternyata di apa cara pertama di sini nggak kebaca ya, soalnya mungkin daguku ketutupan masker. Dan di sini aku coba agak kebawain sedikit maskernya dan ternyata di sini keret. Nah, di sini masih sangat berfungsi dengan baik, tapi ya maskernya tadi harus dibuka biar nggak nutupin dagu. Oke, terus cara yang terakhir di sini aku pose dengan wajah-wajah imut dan lucu di sini. Oh belum ya, ternyata di sini aku nutupin wajahku separuh ya. Jadi kalau aku tutup wajahku separuh ini masih berfungsi dengan baik ya. Jadi setengahnya ini aku kasih kertas gitu, aku tutupin dan ternyata di sini masih sangat berfungsi gitu. Dan cara yang terakhir di sini aku pose dengan muka-muka saya yang lucu, yang imut ini. Oke, di sini nggak ngaruh sama sekali ya, tetap aja masih berfungsi dengan baik ya. Ya walaupun nggak ada manfaatnya sama sekali pose-pose kayak gini. Ya, ya mungkin itu dulu apa ya. Sharing tentang face unlock Xiaomi Mi 8 mungkin bisa membantu buat kalian. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Sugeng Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.